Selamat pagi. Aku baru tidur. Pukul 7:30. Jadi sampai kat depan pintu ni. Selamat pagi. Jadi sekejap lagi aku nak mandi sikit. Lepas tu nak main skateboard. Hari ni plan kita orang dalam pukul 9 macam tu, kita orang pergi breakfast. Kemudian ada satu kedai seafood kita orang, IG Master dekat Shah Alam. Dia orang tengah buat sale t-shirt harga serendah RM4.50. Kemudian kita orang pergi ke Bukit Jelutong untuk kenduri si Syarul. Ish, ada lagi binatang ni. Oh, tak apa dah. Separuh blok tempat aku duduk ni. Hari tu tak sempat sebab masa kesuntukan ni, kesuntukan masa ni, dan aku tak pergi jauh sangat. Lah ni baru baru sampai separuh blok. Wife aku kat rumah, aku nak kejap lagi nak ajak dia pergi makan. Ni dah sampai rumah. Aku dengan Omar nak bergerak pergi ke tempat Shah Alam. Shah Alam menuju ada jualan. Dia kita orang akan pergi kenduri. Hari ni nampak macam mendung sikit. Mungkin dia rebu dah. Ada balik ke apa ke, aku tak tahu. Sampai kat Shah Alam dengan pilih baju. Aku nak buat banyak baju lah. Tu cantik eh, acah-acah spot right. Okay, yang nyatakan masalah kita sekarang. Eh, tak nak cerita, tak apa aku cerita. Sebenarnya kita orang nak pergi kenduri si Syahrul ni. Tapi seumur hidup aku pergi kenduri kawan-kawan ni, ini adalah first time aku dengan wife kenduri. Ya, saya tengah pergi ke malam. Okay, ni adalah kad jemputan dia. Ini tarikh dia dan ini tempat dia. Atau cara majlis ni, itu yang membuatkan fuck up sikit. 6.30 malam, 11.30 malam, 11 malam. Yang mau makan pukul 6.30 malam, sanding pukul 8.30 malam. Sekarang kita nak buat apa? Okay gang, kita orang ada dekat nampak Plaza Terangsang dekat Shah Alam. Oleh kerana majlis kenduri pukul 6 petang nanti membawa ke malam, kita orang pergi dekat SCC Mall sebab ada event. Ada banyak event, ada 2 event. Satu, Pesta Buku Selangor dengan apa? Pelajaran dan Mara Digital dengan apa tak, ada makan-makan. Kita orang kat dalam SCC Convention Center. Aku beli buku ni. Siapa tak tahu buku ni, dia dia geng yang gini apa. Buku ni famous, satu dunia kenal lah buku ni. Sebab penulis dia, penulis dia Adolf Hitler. Aku tak pernah nak minta autograf dia sebab dia dah mati. Aku beli banyak buku lah. Buku aku adalah, dah ada lagi satu, ada satu buku yang yang telah diharamkan oleh KDN. Aku beli. Jadi tu si Aisyah lah. Tak, ini takkan jadi majlis Siti Aisyah. Sebab buku ni macam jual dadah. Jadi itu buku ni.
buku yang aku tunjukkan tadi tu, aku tahu korang memang tak nampak aku punya. Tajuk buku tu adalah Manifesto Komunis. KDN telah aramkan buku tu atas dasar sebab mempromosikan komunisme. Nama Azmi bin Ali. Apa yang disampaikan melalui agenda pencerahan? Okay, yang aku berehat sebentar. Beli casing phone baru, which is untuk iPhone Samsung J2 Prime aku. Nanti kan casing dia merah dengan ada chrome-chrome sikit. Okay, yang kita orang dalam lift nak pergi ke tempat kahwin Syarul ni. Tanya dia punya tempat. Aduh, Syarul Nizam Latif dengan Nurul Azmi dan Farida. Yes. Kami setelah engkau memberi petunjuk kepada kami, dan berikanlah kami rahmatmu yang besar. Ya Allah, ya Tuhan kami. Rokok apa? Dekat majlis Syarul mengucapkan selamat pengantin baru kan dia. Terima kasih kerana invite korang. Semoga kekal ke anak cucu. Hai. Lah, siapa nak buat penutup ni? Okay guys, korang dah nak balik. Bini aku bising lah. Tadi Izmi dengan si Sida ada. Ya. Untuk itu ni ha. Sida ada dan kita cau bergerak balik. Cakap laju. Okay guys, itu saja. Terima kasih kepada kota blog ni. Blog ini. Jumpa di dalam Bye. Next appointment kita vlog akan datang. Bye.